Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Ananda Nick di sini. Nah, kali ini aku akan menuangkan isi pikiranku ke dalam video ini. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas kenapa Shield masih belum dirilis juga di Minecraft Bedrock Edition. Padahal itu adalah item yang penting dan berguna. Jadi, apa alasan Mojang tidak merilis Shield pada Minecraft Bedrock Edition? Padahal itu sudah lama ada di Minecraft Java Edition, tapi masih belum dirilis juga di Bedrock Edition. Oke, kali ini kita akan bahas mengapa Shield tidak segera rilis di Minecraft Bedrock Edition. Karena, ya, aku sudah tahu alasannya, tapi aku akan memberitahukan ke kalian bahwa ini hanya pendapatku saja. Jadi ini bukan dari Mojang langsung, melainkan dari pemikiranku sendiri. Oke, kita akan langsung ke pembahasan yang pertama. Pertama, alasannya ada hubungannya dengan fitur dual wielding. Atau menggunakan dua item dengan dua tangan seperti di Minecraft Java saat ini. Jika di Minecraft Java kita bisa menggunakan klik kiri untuk menggunakan item kiri dan kanan untuk menggunakan item kanan, atau sebaliknya, nanti di Minecraft Bedrock gimana tuh kontrolnya? Maksudnya, kalau kalian masih bingung, maksudnya jika nanti kalian main di HP atau di mobile, kontrolnya bakal gimana coba? Kalian tahu sendiri kan? Jika di mobile kita menggunakan touchscreen control, padahal dalam satu touchscreen kita sudah dimasukkan berbagai kontrol, mulai dari break, place, attack, interact, dan lain-lain dalam satu touch. Jadi apabila ada fitur dual wielding, gimana cara kita menggunakan item satunya di tangan kiri atau sebaliknya? Coba bayangin tuh, pasti bakal ribet. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Mojang masih mengembangkan cara agar kita bisa menggunakan dual wielding secara optimal dan nyaman di mobile. Maka itulah alasan yang paling masuk akal untuk saat ini. Entah nanti akan ditambahkan button tambahan atau bagaimana, aku nggak tahu persis. Jadi ya, fitur ini pasti bakal dirilis tapi tidak sekarang. Atau bisa dibilang ini masih disempurnakan. Oke, pertanyaan yang kedua atau penjelasan yang kedua. Jika di mobile belum bisa, kenapa kok gak dirilis duluan aja di Minecraft Bedrock PC, Xbox, Switch? Kan sudah bisa dirilis tuh, karena kontrolnya sudah mantap, sudah bisa optimal gitu. Nah, aku mau ngingetin kalau Bedrock Edition adalah Minecraft yang mengandalkan fitur cross platform, jadi kita bisa main sama-sama walaupun beda platform. Terus apa hubungannya? Jadi kalau Shield dirilis duluan di PC, Xbox, dan Switch, maka ketika kita main bareng, satu di PC, satu di mobile, maka gameplaynya akan acak-acakan dan bisa saja nanti nge-crash. Karena di PC, Xbox, dan Switch sudah ada, tapi di mobile belum ada. Ketika mabar, maka bisa-bisa Minecraftmu nggak jalan, mungkin. Kesimpulannya, jika satu platform tetapi sama game belum dirilis, maka di platform lain pun nggak bakal bisa dirilis. Contohnya saja Fortnite. Ya, Fortnite. Jadi, Fortnite kan mengandalkan cross platform. Tahu sendiri kan Fortnite tersedia di banyak platform. Ketika ada update, maka di semua platform pun harus diupdate pula. Jadi, game Fortnite pun bisa balance dimainin di banyak platform. Contoh lain, Roblox, Gerutopia, dan masih banyak lagi. Capek juga ya. Baiklah, aku sudah ngeluarin seluruh isi otakku dan begitulah pendapatku. Aku minta maaf jika pernyataan ini kurang berkenan atau ada kesalahan. Dan mungkin aku akan tutup video ini, dan sebelum video ini ditutup, mohon sangat untuk subscribe, like, dan tolong share ke teman-teman lainnya karena itu sangat membantu dalam perkembangan channel ini ke depannya. Aku juga ingin tahu kalian punya pendapat lain apa tidak, silakan komen di bawah.
Dan kita akan langsung tutup video ini. Aku Ananda Anik. See you next time and make it trending. Bye.